Aksi barongsai sukses buka warga Wang An Cina yang tengah bersuka cita sambut tahun baru Imlek. Ya, barongsai merupakan bagian dari kebudayaan rakyat Cina yang sudah melegenda sejak ratusan tahun silam. Liukannya sukses memikat mata siapapun yang melihatnya. Diringi musik khas Cina, aksi barongsai menghibur warga Wang An Cina yang tengah bersuka cita merayakan tahun baru Imlek Kamis. Ya, seni barongsai merupakan bagian dari warisan budaya kota Wang An. Selama perayaan Imlek, 24 orang petani beraksi dalam pertunjukan barongsai. Istimewa, karena tim Bilintang ini baru saja memenangkan kompetisi barongsai internasional di Malaysia. Dalam kompetisi itu, tim ini membawa 4 singa berwarna merah dan perak. Warna syarat akan makna. Warna perak simbol dari kekayaan. Sementara warna merah simbolkan keberuntungan. Barongsai merupakan budaya khas rakyat Cina yang diwujudkan dalam 2 bentuk utama, singa utara dan singa selatan. Di Shenzhen, penari tidak hanya melakukan rintangan melewati pilar-pilar. Barongsai juga berinteraksi dengan pengunjung sambil membagikan buah apel sebagai wujud harapan demi tahunan damai.